Bakwan udang. Yep, potong sambal, Bu. Mantapnya. Nanti sambalnya, resep sambalnya ditulis di deskripsi semua ya. Wah. Makan 3 biji enggak terasa ini. Saking enaknya. Ketemu lagi sama video Mak ya. Kali ini Mak mau share video cara membuat bala-bala atau juga bisa dibilang ote-ote atau apalagi namanya bakwan. Ini bahan-bahannya dari tepung beras, tepung terigu, ada daun sup, daun pre, sama wortel, sama kubis. Terus bumbunya ada kemiri, ada bawang putih, ada ketumbar, nanti kita blender ini. Terus ada baking powder sedikit. Ini ada nutmeg powder, pala. Terus ada lagi nanti kasih santan yang langsung dari kulkas. Oke, miri sama bawang putih sama ketumbar. Kasih air pala. Ada bubuk ya. Ini kayak gini. Tingkat kekentalan kayak gini. Terus kita masukkan sayurnya. Resep lebih jelasnya ditulis di deskripsi ya, untuk ukuran tepung beras sama tepung terigu, perbandingannya berapa-berapa nanti. Bakwan udang. Wah, keras-keras loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sempurna. Enak banget, ya ampun.